Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas aplikasi Bank Neo. Ini sudah lama banget teman-teman. Bahkan saya pribadi juga ini tidak pernah membuka aplikasi Bank Neo. Sempat tadi di-update kemudian coba login. Dan di sini untuk beberapa fiturnya sudah update dan terbaru lagi teman-teman. Bahkan di bagian bawah sini ya, ada beberapa bonus ataupun kupon yang dimana bisa kita dapatkan. Kemudian di bagian sini, kalau kita klik bagian lainnya, ini menu atau fiturnya lebih banyak lagi teman-teman. Mulai dari Neo Coin, ajak teman, e-wallet, transfer ya. Kemudian juga ada tarik tunai, rekening, Neo Journal. Pokoknya masih banyak lagi, dan di bagian sini deposito juga masih tetap ada ya. Dan ada tambahan reksadana ya, top up tabungan Neo. Jadi intinya di aplikasi Bank Neo ini makin banyak lagi teman-teman. Kemudian kita bisa kembali lagi masuk ke beranda, scroll lagi paling bawah ya. Di sini ada yang namanya keterangan ini teman-teman ya. Mulai dari emas, kemudian deposito 1 bulan dengan bunga 6,25%. Dan juga ada di sini tarik tunai tanpa kartu ya, pakai Qris Bank Neo, dan ajak teman ini dapat Rp40.000 teman-teman. Kalau seandainya kita klik bagian sini ajak teman ya, dapat Rp40.000. Jadi sebenarnya di aplikasi Neo Bank dari kemarin-kemarin, bahkan dari dulu juga masih tetap ada untuk event undang temannya. Kemungkinan hanya diperpanjang aja bagian waktunya. Jadi kalau sudah habis diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Dan sekarang untuk bonusnya itu sekitar Rp70.000 teman-teman. Apakah Rp70.000 itu langsung dapat? Nah, di sini kita bisa cek di bagian syarat dan ketentuannya atau mekanisme cara mendapatkan bonusnya. Pertama, bagikan link kode referral, teman buka rekening, selesaikan tugas, kamu dapat hadiah. Hadiah tunai itu sebesar Rp20.000 jika teman yang kita undang berhasil buka rekening dan login ke Neo Bank. Jadi bukan hanya sekedar daftar aja ya teman-teman, kalian juga harus perhatikan ketika sudah selesai berhasil, di sini keterangannya ya, buka rekening, itu login terlebih dahulu ke aplikasi Neo Banknya atau masuk ke aplikasi Neo Banknya. Jadi kalau hanya sekedar daftar aja walaupun sudah berhasil, kemudian tidak masuk ke bagian fitur ataupun menu dari Neo Banknya, ini tidak akan mendapatkan bonusnya. Kemudian teman di sini ya, melakukan top up. Ini kurang lebihnya 100.000 atau di atas 100.000 dalam 7 hari setelah buka rekening, maka ada tambahan Rp20.000. Jadi kalau sudah berhasil buka rekening, kemudian sudah masuk ke rekening Neo Banknya, kemudian melakukan top up ataupun isi saldo ya, itu paling dikitnya 100.000 bakal mendapatkan bonus tambahan sebesar Rp20.000 dengan syarat top upnya itu 7 hari setelah buka rekening. Kalau seandainya sudah lebih dari 7 hari, maka bonus yang Rp20.000 ini sudah hangus atau tidak bisa didapatkan. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu sebesar Rp30.000. Kalau seandainya di sini teman membuka deposito, jadi paling kecilnya 1 juta dalam 7 hari setelah buka rekening, itu bakal dapat tambahan sebesar Rp30.000. Jadi ini kalau seandainya nih ya, dari pertama dia daftar berhasil buka rekening, kemudian login ya ke aplikasi Neo Banknya Rp20.000. Nah, andai dia top up-nya itu 1 jutaan karena ingin buka deposito ya. Maka ini kita akan dapat semuanya teman-teman. Plus dapat Rp20.000-nya, plus juga otomatis karena dia niatnya ingin buka deposito, maka dapat Rp30.000-nya teman-teman. Di sini ada keterangan ajak temanmu, kode referral, dan ada keterangan undangan berhasil, hadiah tunai. Saya dapat Rp70.000, tapi sebenarnya sudah lama ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk yang Rp20.000 ini baru kali ini teman-teman, atau baru-baru ya. Jadi kita cek bagian history pemakaian. Nah, ini baru aja tadi saya tarik. Kalau dapatnya itu tanggal 23 Agustus jam 11.42, cuman ditariknya barusan teman-teman ya. Nah, kemudian yang 50.000-nya ini tanggal 21 Desember, ini masih jauh 2023, masih jauh. Maksudnya tahun belakang ya, atau tahun kemarin. Bahkan udah mau mendekati 1 tahun. Jadi 70.000 itu berasal dari sini, sini, dan sini. Karena waktu kemarin-kemarin itu bonusnya satu teman 25.000. Kalau sekarang kan bonusnya 20.000, mungkin saya dapat yang baru login aja teman-teman. Dia tidak melakukan top up ataupun deposito. Jadi hanya 20.000 aja.
saya juga nggak tahu gitu, iseng-iseng aja pengen buka Neobank, ternyata dapat 20.000 teman-teman. Nah tadi sudah saya tarik ya, di sini bagian tarik semuanya itu masuknya maksud saya ke bagian tabungan Now ya. Coba kita cek di bagian tabungan Now-nya, kembali lagi, coba kita klik bagian atas ya, rekening pribadi, dimasuknya di bagian ini teman-teman ya. Nah 20.000, kalau yang asli tabungannya, tabungan Neonnya cuma 4.000 saldonya, karena memang nggak pernah dibuka-buka, nggak pernah dipakai juga buat transaksi ya teman-teman. Ini baru aja masuk ya bagian ini 20.000. kita cek bagian historinya. Nah Neo Rewards itu sebesar 20.000 pada tanggal 17 September jam 9.09 teman-teman. Kalau seandainya saya tidak iseng-iseng update kemudian buka aplikasi ini, kemungkinan juga 20.000-nya saya nggak bakal tahu. Jadi karena memang lagi pengen aja coba cek aplikasi Neobank, ternyata sudah dapat 20.000 teman-teman. Kemudian saya akan cek di bagian ini teman-teman ya, di bagian Neo Coin ya, karena waktu dulu itu sempat bisa ditukar ke Neo Reward, cuman nggak tahu ya sekarang, karena nih saya juga baru kali ini mencoba buka lagi. Coba di sini saya akan klik bagian ambil semua koin. Ada keterangannya di sini 10 koin 1 rupiah ya teman-teman. Coba kalau saya di sini kita klik bagian tukar koin, ditukarkan nih, sempat ditukarkan tapi waktu 2 tahun belakangan ya teman-teman, waktu masih ya rame-ramenya aplikasi Neobank. Tapi untuk sekarang sebenarnya koinnya udah ada, tapi di sini kadaluarsa ya, karena memang tidak pernah dibuka. Kita bisa cek di bagian sini ya, ada yang 2.500 dapat kupon experience ya sebesar 500.000. kemudian di sini untuk Neo Rewards kayaknya menurut saya enggak ada ya, tapi di sini kita cek ya kupon diskon semua atau kupon. Nah ini Neo Rewards, kalau seandainya poinnya itu ada 32.000 ya, ini baru bisa kita tukar ke Neo Rewards sebesar 3.000 teman-teman. Kemudian kita cek lagi Neo Rewards ini 52.000 ya, dapatnya 5.000 ya. Kita cek lagi reward yang 20.000, ini ada 220.000 koin teman-teman, lumayan banyak juga ya. Jadi koinnya itu masih bisa kita tukarkan ke Neo Reward teman-teman, cuman ya tadi itu kita harus mendapatkan koin banyak. Kita kembali lagi ya, kemudian kita masuk ke beranda. Kemudian di bagian ini tadi yang sudah saya bahas di awal ya, yuk cek benefit Neo membership ya, kemudian semua kupon ini bisa kamu pakai. Terus ada ini member legend plus bunga 0.25%, deposito 3 bulan bunga 7% ya. Transaksi ini itu bayar pakai virtual akun Neobank ya. Kemudian perubahan ketentuan tarik tunai. Jadi masih banyak lagi ya di aplikasi Neobank ini. Nah, sementara sampai di sini aja dulu informasinya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.